masyarakat di sini, khususnya masyarakat Desa Cempondehes, sejak zaman Orde Baru, mereka sudah memulai pertanian padi sawah. Areal persawahan di BRW ini menggunakan dua saluran irigasi. Hanya sangat memprihatinkan bahwa dua saluran irigasi ini, Valenta 1 dengan Valenta 2 ini adalah lebih banyak menggunakan saluran tanah. Hingga ketika musim hujan, banyak sekali sawah-sawah yang terkena longsor. Di desa IT ini, jadi di sini kesulitan air. Memang RT 09 ini adalah daerah irigasi, tetapi volume air irigasi agak kurang, sehingga banyak tanaman-tanaman persawahan di sini tidak jadi. Kadang keadaan juga hujan di sini. Hujan. Kalau hujan saja di sini, Pak, sekitar apa bulan 2, 3, 4. Bulan 2, 3, 4. Habis itu sudah kekeringan. Sehingga musim-musim hujan kami ini tanam padi atau mau kerja apapun gitu. Penduduk di Desa Gapong ini ada jumlah 289 kakak. Dan di situ pada umumnya hidup mereka itu adalah bertani. Terus di sekeliling Desa Gapong ini banyak sawah-sawah. Waktu kejadian pas angin puting beliung itu datang, kami merasa kaget. Karena kami berpikir tidak terjadi sesuatu. Datanglah angin besar dengan hujan yang besar. Semua seng-seng di depan ini, di depan rumah ini, mulai terangkat sudah. Dan balok-balok patah semua. Di kampung ini hanya rumah kami saja yang kena itu bencana, kena angin puting beliung. Dapat. Ini adalah tempat yang rawan longsor, kira-kira ada 200 meteran lebih. Di sini setiap kali datang hujan tuh ya tanah-tanahnya turun, yang dampaknya semua tanaman-tanaman dari pemilik tanah hancur semua akibat longsor. Secara umum masyarakat Manggarai banyak tergantung kepada bidang pertanian. Kehidupan mereka banyak tergantung pada bidang pertanian. Dan kita tahu bidang pertanian ini sangat tergantung pada cuaca, keadaan cuaca. Mereka bisa menghasilkan sesuatu kalau cuacanya mendukung. Ini juga mempengaruhi kehidupan atau mata pencaharian masyarakat. Baik dalam ketersediaan pangan maupun ketersediaan air dan juga mata pencaharian mereka secara keseluruhan. Ini persoalan berkaitan dengan bagaimana kebiasaan, tradisi, ataupun secara umum bagaimana budaya dari masyarakat Manggarai ketika berhadapan dengan alam. Mereka memiliki kebiasaan, tradisi yang sudah diwariskan sejak nenek moyang tentang bagaimana seseorang atau satu kelompok masyarakat ketika berhubungan dengan alam.